Iya. Sekarang kan update lagi nih Om. Di sini aja Om. Sini Om. Jalan. Jalan. Bahwa setiap orang punya masa sisi gelap. Setiap orang punya sisi gelap. Cuma ada yang kelihatan, ada yang terungkap, ada yang tidak. Om, gini Om, itu kan pengakuan Gisel itu kan dari 2017. Artinya kan masih Gisel itu selingkuh nih sama Gading nih. Nah, emang melihat Om melihat hubungan mereka waktu itu seperti apa sih Om? Tidak membuka. Om, melihat apa lagi kan untuk kasih bentuk sendiri nanti seperti apa? Apa? Hak asuh. Oh, enggak, itu biar itu antara kami. Tapi Om kecewa nggak sih karena mantan pas 2017 nih Om, merasa kecewa gitu? Saya tidak membuka soal. Tapi bersyukur gak sih karena Gading kan? Ya kita support, saya kira ya biar selesai kan lupa kita bahwa semua peristiwa itu cepat selesai. Tapi Om sendiri sebuah kata-kata Jawa aja bahwa tidak hanya kita atau siapapun yang sudah pergi ya kita relakan apapun pekerjaan kita, cinta kita, apa apapun yang sudah pergi nggak usah diingat lagi, yang baru datang kita tunggu yang datang, yang sudah ada kita syukur. Itu sebuah kata-kata yang kalian hukum-hukumkan tuh ya itu. Om, setelah mendengar berita tersebut, Om ada perasaan shock, kecewa, kaget, atau Gading langsung nelfon Om atau gimana Om? Enggak, Gading baru kembali. Yang saya tahu Gading baru energinya baru suka cita, jadi ya biarkan Gading menjalani hidup yang baru, saya kira itu. Om, mendengar berita tersebut, apa reaksi Om? Bisa baru. Om, pas mendengar dari berita. Oh, enggak, komentar. Tapi Om, siap nggak sih untuk merawat keluarga Mas? Ya harus siap, Om. Harus siap. Tapi ya tetap cucu saya. Akan ada langkah dari Gading nggak sih untuk langsung ngambil gemping? Mesti tanya Gading. Saya bukan cuma bicara Gading. Om sendiri menyarankan nggak sih? Atau mungkin Gading ada sharing sama Om Roy? Tidak komentar. Tapi sekarang Gading mau gemper di liburan Om ya? Iya baru libur ke Bali. Gimana? Libur ke Bali dia dengan rasa happy atau ada perasaan gimana? Oh nggak tahu saya. Waktu berangkat sih happy aja. Terakhir kontak pas berarti kemarin? Waktu sebelum berangkat Natal saya terakhir. Selama ini nggak ada kontak. Gempi sendiri gimana sepengetahuan Om masih ceria kah atau gimana Gempi sendiri gimana selama ini? Oh, dia sama seminggu dua minggu ini dia kan anak kecil kan dia belum tahu apa yang terjadi kan tapi untuk menjaga agar akan menjaga ditutupin Om tidak komentar tapi untuk menjaga agar Gempi nggak tahu mengenai berita itu gimana Om? Gimana Om? Cara Om mengatasi itu dengan Gading itu saya kira tugasnya Gading. Oke, siap. Terima kasih Om Roy. Sehat-sehat Om Roy.